Adalah harinya me time gue, yes! Dan gue mau ke klinik favorit gue hari ini. Tebak mana, guys? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bisa jadi tempat favorit aku, guys, karena kelihatan kan tempatnya estetik banget. Ini aja baru ruang tunggunya, perawatannya juga lengkap di sini. Selain itu mereka juga punya produk, guys, nih ada new cleanser, facial wash, cleansing serum, beauty whitening night creamnya ya, sama daily moisturizernya. Dan ada kabar baik nih, guys, ternyata Yudona nih lagi anniversary yang ke-13 tuh. Woo! Jadi pastinya di sini lagi banyak promo-promo yang menarik. Nah, tonton video aku sampai habis karena di akhir video bakal aku spill apa aja sih yang lagi promo di Yudona. Guys, jadi aku sekarang udah dipanggil buat konsultasi sama dokternya. Lantai 2-nya, guys, ruangan dokter. Kita ke ruangan dokternya ya. Oke. Assalamualaikum. Halo. Nah, kita ketemu lagi nih sama dokter Dona nih. Dan sekarang kita lagi sama dokter Dona nih. Selamat ulang tahun ya Dona ya, Dok. Yang ke-13 tahun, guys. Jadi kita banyak promo nih, guys, di sini. Promonya banyak banget, Mbak. Ada yang untuk 50% all treatment, ada juga yang misalkan paket 3 kali bisa di atas 50%. Jadi nanti sesuai dengan ketindakan, bahkan premium yang rejuran atau itu semuanya kita 50%. Oh, yang lumayan-lumayan di luar mahal, mudah-mudahan di sini bisa dapat miring, terus hasilnya juga lebih oke. Kalau kayak tindakan yang eye treatment, peeling gitu, sama 50% juga. Oh. Tapi kalau ambil paket di atas 50%. Terus kita ada gift juga. Jadi hari ini, mulai hari ini, setiap pasien yang perawatan kita akan kasih tas lipat buat belanja. Lumayan tuh, nanti masing-masing dapat satu. Dapat merchandise, guys. Itu ada limitnya nggak, Dok? Berapa orang? Kalau hari ini, semua kasih. Tanggal 8 ya? Tanggal 8 hari ini yang datang kita kasih. Mau perawatan apapun, mau yang peeling doang, mau beli krim doang, semua kita kasih. Sampai tanggal berapa tuh, Dok? Kira-kira Pokoknya mulai startnya dari hari ini, nanti sehabisnya tas aja. Tapi kita udah nyiapin banyak banget, insya Allah, untuk di atas 200 pasien kita udah siapin. Berapapun gitu tuh treatmentnya. Terus ini promo-promo ini berlakunya sampai kapan tuh, Dok? Sebenarnya promo ini berlaku sampai sebulan. Cuma untuk pembagian giftnya tergantung berapa yang datang. Tergantung dari ini ya.
persediaan, selama persediaan masih ada. Kalau gift, tapi kalau ini promo sampai sebulan. Sampai 1 bulan November ini ya. Oke deh. Nanti di tanggal-tanggal tertentu ada lagi yang surprise. Tiap bulan pasti ada sih kalau you don't know ya, Dok. Jadi kalau kulit kita itu terdiri dari beberapa lapisan. Di sini saya punya manekin untuk penjelasan kulitnya. Nah, kulit bagian atas itu yang ada bulu-bulunya nih, itu biasanya yang sering kena paparan matahari. Itu bagian atas yang sering kita make up pakai foundation, pakai cushion, itu di atas sini. Nah, kalau di bawah sini dia ada yang namanya pembuluh darah dan lain-lainnya ya. Nah, kalau kita bersihkan mukanya nggak bersih, dia di sini akan jadi mengendap ke dalam dan menjadi jerawat. Makanya kenapa kita membutuhkan yang namanya perawatan. Kenapa perawatan itu dibutuhin? Karena dia untuk mengangkat kulit mati, kemudian mengecilkan pori sama menghilangkan bekas-bekas bedak yang tadi pagi kita pakai. Nah, kalau saya sih menyarankan kalau misalnya emang mau pakai bedak atau mau pakai cushion, foundation, itu harus paling minimal double cleansing di malam. Kenapa? Kalau enggak dia akan masuk ke dalam, kemudian dia akan membuat beruntusan dan akhirnya bisa menjadi jerawat. Gitu. Makanya wajib banget kalau mau tidur dibersihin dulu mukanya. Pakai micellar apa pakai yang double cleansing gimana, Dok? Double cleansing itu kalau di kita bisa pakai cleanser dulu, habis itu kita sabunan, habis sabun kita tambahin toner di afternya untuk meringkas pori setelahnya. Kalau bisa disebut juga triple cleansing, tapi kalau misalnya nggak mau ribet, pakai cleansing solution punya Yudona, terus diusap, habis itu sabunan. Habis sabunan di tap-tap lagi dengan cleansing solution. Jadi dia kayak micellar water tapi namanya cleansing solution kalau di kita produknya. Cuma namanya aja ya, tapi kegunaannya sama dengan micellar. Fungsinya sama untuk mengangkat sisa makeup dari sisa debu yang kita udah apa ya, siang-siang tuh banyak banget itu diangkatin kotoran. Gitu. Nah, fungsinya treatment sendiri kalau kita sering treatment, di sini kan ada yang saraf, ada pembuluh darah dan lain-lain. Itu ketika kita masak, semua ini akan menjadi relaksasi. Akhirnya kulit akan menghasilkan beberapa elastisitas yang baik, kolagennya lebih baik. Makanya kalau orang perawatan sama enggak tuh beda banget hasilnya. Dia akan lebih kelihatan karena dia nutrisi dan mudah-mudahan juga dari dalamnya juga ditambahin minum air putih yang banyak, istirahatnya juga. Oke, untuk hidrasinya ya, Dok ya. Iya. Oke. Makasih ya, Dokter, atas penjelasannya. Dok. Oke, guys. Jadi sekarang aku mau langsung buat perawatan jet peel oxy complete-nya. Tonton sampai habis.
sel kulit matinya. Oh, wow, banyak banget ya guys. Nice. Subscribe dulu biar makin semangat kontennya guys. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sumpah guys, bagian itu benar-benar seger banget, kayak masuk semua ngebersihin pori-pori aku guys. Kalian wajib coba banget. PDT yang merah buat apa? Yang merah itu untuk brightening. Oke. Yang okay. Biru itu untuk yang jerawat. Merah. Kalau yang biru itu untuk yang jerawat. Oke, kalau yang biru buat yang jerawat. Kalau yang kuning? Kalau yang kuning itu untuk kulit yang sensitif. Oh. Jadi kalau misalnya habis perawatan facial vampir itu bisa pakai PDT-nya jet peel, tapi nanti dipakainya yang antara yang biru atau yang kuning. Oh, tapi yang kuning jarang ya, biasanya ya. Kalau pas dibarengin sama ini aja sih, sama si perawatan yang lain. Oh, yang gitu. Dia kan dia bisa kayak syuting gitu untuk ngurangin kemerahannya. Terus yang nentuin lampunya merah, biru apa kuning siapa? Bisa dari dokter, bisa juga dari kondisi kulit. Oh, tapi kalau pasiennya nggak minta kali ya? Minta? Ada yang minta. Oh, aku mau yang merah gitu misalnya. Oh, gitu. Bisa minta, atau bisa juga gimana kondisinya aja, Mbak. Terus kalau misalnya aku sekarang apa? Aku sebenarnya fleksi, flek hitamnya banyak ya. Jadi... Pakainya yang merah sih. Pakai merah, oke. Nah, ini tahapan favorit aku banget nih, guys. Cool, Mas. Guys, tau gak sih, percaya atau enggak, dari semua klinik yang udah pernah gue datengin, maskernya Yudona adalah masker yang paling dingin. Paling adem, paling dingin, paling cool, paling beku. Wow. Tapi kalian harus cobain, guys, karena ini tuh enak banget. Kayak sumpah. Kayak habis dari tadi yang udah mengalami serangkaian
pembersihan, penguapan, apa tadi tuh? Ya pokoknya pembersihan, penguapan ya. Dan sekarang adalah waktunya masker supaya relax dan mengademkan kulit. Jadi sekarang tinggal ditunggu sampai maskernya ini kering. Pokoknya guys, kalian harus cobain maskernya Yudona. Ini sumpah dingin banget, sumpah adem banget. Ini masker tercool, tercool yang pernah gue coba guys. Pemirsa! Apa pemirsa? Gak percaya, cobain aja guys. Ini bikin ngantuk banget ya guys. Nih. Tuh ini udah kering nih. Coba ya, pokoknya minta masker yang ini ya. Ini udara ngantuk parah. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Kalau tidur di luar saja. Ya gue sampai ketiduran guys. Sumpah guys, itu bagian yang bikin ketiduran. Kalian harus cobain buat relax time, itu cocok banget. Siapa ini kakak? Kakak Gila the best. Gimana guys? Udah selesai get deal complete-nya. Dan menurut kalian gimana? Kelihatan kan muka aku tuh kayak lebih glowing, lebih cerah. Dan ini kulit aku berasa banget lebih kenyal dan segar banget. Pas bagian oksigennya itu loh, aduh enak banget. Dan pas bagian di sinarnya aku tuh sampai ketiduran guys. Terima kasih ya. Aku udah selesai guys, Nah, jadi semua treatment diskon 50% ya, guys. Ini harga normalnya. Tadi aku jet pill komplit 50% aja. Treatment 145 50% dan begitu pun peeling. Buruan ya, guys, cuma sampai akhir November ini aja. Guys, makasih udah nonton kita dan Yudona Clinic. Ini lagi